Dalam proses evakuasi korban tsunami Banten, Polri mengerahkan alat berat untuk memperingatkan pencarian di reruntuhan bangunan yang berada di Villa Mutiara Pantai Carita. Tidak hanya alat berat, Polri juga mengerahkan sejumlah anjing pelacak dari Direktorat Satwa. Keberadaan anjing pelacak ini menjadi penting agar kerja tim pencari menjadi lebih efektif dan berhati-hati saat membongkar reruntuhan dengan menggunakan alat berat. Anjing pelacak yang dikerahkan ini memang khusus untuk mencari korban bencana, yang berbeda hanya dengan anjing pelacak narkoba. Dari Banten, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.